Pada kali ini kita akan memilih primitif silinder bagi menghasilkan satu bentuk yang kompleks. Kita akan menggunakan cut faces tool, spacebar untuk memasuki side view. Sambil memegang shift, okay, anda boleh menetapkan sudut 90 darjah. Component mode, face, dan padamkan face di bahagian atas. Right click dan pilih edge, mesh dan fill hole. Faces di bahagian atas permukaan silinder itu dipilih dan dilaksanakan operasi extrude bagi memberikan poligon tambahan. Tekankan huruf R untuk menukarkan manipulator menjadi scale dan kecilkan bahagian extrude itu ke dalam. Seterusnya, kita akan melakukan operasi extrude ini beberapa kali sehingga kita mendapat bentuk yang dihendaki. Saya mempunyai satu peringatan apabila menggunakan operasi extrude ini. Setelah anda menekan butang extrude, anda perlu terus memilih huruf sama ada W, E atau R bagi melaksanakan proses penambahan poligon. Langkah ini amat penting kerana banyak kesilapan berlaku semasa proses ini. Di dalam latihan ini, kita akan menumpukan terhadap pengoperasian extrude bagi menukarkan primitif yang mudah kepada bentuk struktur yang lebih kompleks.